Aparat kepolisian dan TNI masih berjaga-jaga di kawasan markas Ormas Front Pembela Islam FPI di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun ada kegiatan lain. Aparat TNI Polri tengah mendirikan pos komando pos pengamanan 3 pilar Kecamatan Tanah Abang di kawasan tersebut. Kapolsek Tanah Abang, Kompol Singgi Hermawan didampingi dan Ramil Tanah Abang, Mayor AR Hasaryono, mengawasi langsung pembangunan posko. Kalau intinya bukan karena ada euforia pembubaran FPI, tidak ada. Ini sebetulnya ini program ini sebetulnya sudah lama. Tadi sudah tak sampaikan sama Mbak Nurul. Kalau saya dan Ramilnya sudah lama, mungkin ini saya bangun sudah lama. Tapi intinya ini adalah untuk kebersamaan kita semuanya. Tidak hanya untuk 3 pilar enggak, tapi juga untuk masyarakat. Pasca penerbitan SKB pembubaran FPI, suasana kawasan Petamburan masih normal. Namun tidak terlihat lagi atribut berupa simbol atau lambang FPI di kawasan ini.